Beda-bedain aja mentang-mentang gue bodoh. Gue mah gak sekolah. Lihat no, nyebar pinter-pinter. Enggak sengaja, Mas. Sorry. Agak sengaja. Kamu. Jangan kamu di dalam. Enggak sengaja. Ada apa, Nap? Saya turun di sini aja. Loh, kok turun di sini? Iya, mau mampir ke rumah teman dulu. Biar saya antar, Nap. Nggak usah. Biar saya naik ojek aja, nanti babi kelamaan nunggu loh. Nanti jangan bilang sama babe ya, saya turun di jalan. Makasih, Koh. Ojek, Neng? Iya. Mana? Karang Tengah ya. Karang Tengah Pak Pulus. Ayo cepetan, nanti keburu malam. Mas, udah malam ini. Ntar tukang loak keburu tutup. Ya ntar dulu toh. Mau mikir kok disuruh buru-buru. Oh iya, enaknya begini aja. Ah, dari tadi begini-begini melulu, gimana sih ah? Begini, pikiran kita itu kan lagi blank. Blank itu apaan? Blank itu gak bisa mikir, kacau, ya kan? Nah, kalau pikiran kita itu lagi blank, kalau buat mikir kan semakin blank. Ya kan? Bagaimana kalau malam ini kita tidur dulu? Wah, nggak kena dah. Mentah nih urusan. Tidur lagi. Ya kita tidur dulu, istirahat dulu, ya kan? Supaya blanknya itu hilang. Nah, besok pagi kita bangun, baru mikir lagi. Gimana? Setuju nggak? Besok baru mulai mikir. Lah mulangin duitnya kapan? Soal itu gampang. Balikin duit itu gampang. Yang penting kita itu sudah ada niat untuk ngembaliin duitnya maknya. Lah emang kudu dipulangin, soalnya kan itu bukan hak kita. Saya setuju. Saya setuju dengan omonganmu. Loh. Ya toh? Kita harus punya pikiran untuk ngembaliin duitnya maknya. Bagaimana kalau kita itu salaman, mengucapkan deklarasi? Deklarasi apaan? Deklarasi kayak orang-orang gedean yang di Pulau Bali itu loh, salaman. Ayo. Deklarasi. Dek, ngikut nih. Ngikut deklarasi. Deklarasi. Saya berjanji. Berjanji. Dan niat. Niat. Untuk ngembaliin. Untuk ngembaliin. Duitnya maknya. Duitnya maknya. Apa Bi? Enak itu tadi udah cukup deklarasi cukup. Eh tidur. Waalaikumsalam. Enak, lu dari mana? Dari perang khusus ya? Enggak, dari pabrik.
Bang Dulnya ada, Bang? Ada tuh di dalam. Dul, kok makan dikit amat sih? Tadi udah makan di tempat temennya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Dari mana lu malam-malam? Dari kursus. Oh, duduk deh. Cing bikinin minum ya. Enggak usah, Cing. Enggak apa-apa, minum. Di mana nih? Di pabrik. Pulang. Ayah kesini mau minta maaf, Bang. Maaf? Maaf kenapa? Ya, Babe. Maafin Babe ya, Bang. Dia orangnya emang gitu sih. Kalau ngomong suka kasar, kagak ngenakin hati. Gak apa-apa kok. Lagian ayah juga mau bilang terima kasih sama Abang. Terima kasih? Iya, Abang kan udah nolongin ayah nemuin Ahong. Oh. Minum, Nap. Makasih, Cing, merepotin. Enggak. Dul, nggak bikinin teh manis. Yo, makasihnya. Tinggal dulu ya. Bang, tadi Ahong udah janji mau bilang sama Babe kalau ayah boleh nerusin kursus sampai selesai. Bagus. Ya, ternyata si Ahong itu orangnya baik. Nah, maksud abang dia tuh. Ah, bang, ah, udah ah, ngomong-ngomongin. Eh, minum dulu deh. Ma, tolong bilangin papa dong, suruh telepon Om Wisnu. Mama, tolong bilangin papa, suruh telepon Om Wisnu. Mama, apa sih? Mama aja, orang lagi ngomong juga. Iya, iya. Ya, kesian Dul, Ma. Dia kan sekarang jadi kepala keluarga. Kalau dia kelamaan nganggur kan, kesian ibunya, adiknya. Apa kamu gak berlebihan, Sar? Berlebihan apaan? Ya, berlebihan ikut campur urusan, Dul. Belum tentu Dul senang. Jangan-jangan nanti malah Dul tersinggung. Oh, yang penting niat Sarah baik kok. Iya, Mama tahu. Tapi niat baik itu kan tidak selamanya bisa dimengerti orang lain. Bahkan kadang-kadang bisa disalahpahami, ya kan? Disalahpahami gimana? Ya, bisa saja Dul menganggap kamu punya pamrih. Pamrih? Ah, enggak. Niat Sarah cuma mau nolongin aja kok. Sarah tuh cuma pengen dia cepet dapat kerjaan biar bisa ngatasin ekonomi keluarganya, Ma. Ya, Mama bener jangan lupa ya. Bilang papa suruh telepon Wisnu. Mama, kasih ya. Thank you.
pesta semalam rame deh, banyak orang yang nonton. Emangnya siapa yang kawin, Tut? Kagak ada yang kawin, cuma pesta doang, makan-makan, dengerin orkes. Enak aja. Kok kagak ada kawin pesta? Ngomong aja. Ya, namanya juga orang kayanya. Kalau sanggup tunggu ngawinin dia baru pesta. Nyanya, suaranya Pak Salim bagus deh, Nyak. Merdu banget. Masa sih? Benernya, kalau nggak percaya tanya aja Ngkong. Waktu Pak Salim nyanyi, banyak yang nepokinnya. Iya nggak kok? Iya dong. Si Lala juga hebat. Emangnya si Lala nyanyi? Nyanyi dong, nyanyiin buat gua gitu. Nyanyi buat Babe? Lah iya, gua dengar bisik-bisik di kuping. Ngomong-ngomong, cari gua sarapan lah. Gua lapar perut gua nih. Iya. Yeah. Gimana Dul? Rumes lu udah kelar? Udah kong. Motor bagaimana? Motor sih bagus. Cuman kadang-kadang starternya suka susah di starter. Starternya susah? Udah aja ganti yang baru. Gak usah kong, dia juga udah bagus nih. Cuman businya mesti diganti kali, udah tua. Businya? Beliin aja busi, berapa busi? Biar motor lu topser. Nih. Udah. Yeh. Yaudul, kalian sarapan. Bentar kong, lagi ngelap motor nih. Udah aja suruh Mandra. Mandra, gosok ini. Sekarang lu mandi ya. Ntar habis mandi, lu dandan, lu pergi nyari kerjaan. Supaya jangan telat, kayak kemarin. Mandra! Budeg amat lu. Lapin motor nih. Ya. Gue orang anak tiri, sini beda-bedain aja mentang-mentang gue bodoh. Gue mah gak sekolah. Lihat no, nyebar pinter-pinter. Latihan silat tak banyak. Latihan silat, pagi-pagi latihan silat. Udah deh, mendingan pada sarapan. Lu sarapan udah. Mandi dulu ya, baru sarapan. Au. Mas Karyo, sarapan deh sekalian. Iya mak, tanggung. Sebentar lagi selesai. Ya udah deh, kalau udah kelar sarapan ya. Iya. Tun, lu kagak sarapan sekalian? Enggak nyak, Atun kan lagi diet. Oh iya, nyak lupa. Dari siapa? Agak. Dari Pak Salim toh? Enggak. Selendang Sutra. Yalah, aku juga bisa. Selendang Sutra. Bisa nyanyi juga, Mas? Ya bisa toh. Orang itu lagunya mbahku kalau 17-an nyanyi itu kok. Telah ku terima. Nonton apaan kong? Ini film ini cilet-cilet ela apa-apa? Film novela. Iya. Makan bang. Lu tahu orang lagi makan pakai nanya lu. Yeay, burunya nyolot matun. Payah lu Tun. Payah kenapa? Bukannya nungguin gue lagi mandi, main berangkat aja. Kan gue juga sama Mas Karyo, diajak nonton keroncong sama si Lala. Kenapa ngajak lu? Lu aja yang mengikut. Saya juga diajak juga, aki-aki. Mengapa yang ngikut lu? Nungguin gue aja. Kenapa sih kok? Pagi-pagi udah ribut kok. Itu semangat, mengganggu senangan gue aja. Lu ngadul. Kantor orang nyari kerjaan. Nah, itu baru cucu gua, benar. Ini udah 5.000 nih. Nah, buat beli bensin. Dibagi duit tuh. Ambil tuh. Masih, kok. Ya. Masih. Sebe, be. Sebe. Goceng ya. Buat apaan lu duit? Kapan ntar narik dapat duit? Ya, sekali bagi duit, berapa duit aja. Si dulu melulu dibagiin, saya kagak.
emang kalau gue bayar di sini lu ngapa? Kagak ngapa-ngapa, Bang. Nih, Den. Loh, tuh nyangka minta gaji. Lu berapa? Lagi lagi. Atur tuh. Saya panjat. Iya. Asik, Pak. Ya, itu mah. Kayak gini. Beh, jadi bareng enggak nih? Mau belanja pedagangan. Lah jadi. Mandi dong, Be, udah siang nih. Oh iya, belum mandi. Gua kagak jadi makan di sini mah. Jadi orang-orang makanan gitu. Orang-orang dapat duit gua kagak. Biarin gua makan di restoran, gua habisin kalau perlu opet gua buat tandonan. Pak, sebentar dulu, kok. Ye, hati-hati lo. Ya.